Assalamualaikum hai semuanya, selamat datang di channel Menzen. Hari ini lanjut lagi di Lies of P-nya dalam perjalanan menjadi Master Chef sejati, karena kita menggunakan senjata Master Chef. Sekarang ada di egg yang ke 7 ya. Suka lupa 6 apa 7 nih. Menghadapi bos si Victor, the champion, si Rocky Balboa ini, si manusia otot, mirip si Ben-nya, maksudnya Batman sebenernya. Ini dia flexing dari si Victor, perlihatkan otot-ototnya. Kameramennya aja hampir dipukul. Okay, let's go. Maju. Ajar champion Victor. Perry. Pengen puas banget. Kenapa kenceng banget tuh. Perry. Cepetan. Okay, nice. Menyebalkan. Damage-nya gede banget lagi. Okay, let's go. Perry, nice. Awas, greedy. Perry, cepetan cuy. Perry, aduh, jelek, timing jelek. Perry, nice. Amam kau, Mac. Stagger, waktunya febar. Jar terus. Habisin pembaratnya cuy. Oke. Perry. Cukup banget rasanya. Perry, nice. Timingnya pas. Perry, aduh. Awas, kena lagi. Hampir aja kena grip lagi. Bahkan. Satu lagi, nice. Ajar lagi. Siap, Perry. Di terakhirnya tuh selalu telat. Nice. Pace yang kedua, let's go. Ini dilepasin semua ini. Otot-ototnya makin kuat dia nih. Alright. Sini kau, Victor. Kita hajar, guys. Perry, hajar. Dodge. Okay. Perry, nice. Dia knockback-nya. Perry, lagi. Nice. Okay. Awas. Greedy, cuy. Hajar. Awas. Perry. Tular. Nice. Okay. Perry. Si darah dulu. Perry. Cepetan. Kenceng banget. Aduh, timingnya. Aduh. Hajar. Perry. Perry, nice. Awas kena grab. Hajar. Perry, nice. Stagger, bro. Okay. Siap. Yang pace yang kedua ini. Staggernya dia bisa nge-grab nih, menyebalkan. Hampir. Hajar, kedoan. Let's go. Sampai habis. Siap nih sadarannya. Oke, hajar. Dikit lagi. Nice. Mati juga kau, Victor. Gue kira tuh di sini bakal ada piece yang ketiga tuh. Ternyata kena prank. Mati oleh siapa lagi? The one and only Laksasia. Ini dia Laksasia. Di sini juga pertemuan pertama kita dengan si Simon Manus.
Nah itu dia. Oke teman-teman, sekian videonya hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk bantuannya di like, di komen, dan juga di subscribe. Adios, permios.